Hello Toppers. Munculnya lava pijar dari puncak Merapi pada Senin tanggal 4 Januari 2021 malam menjadi titik awal kenaikan aktivitas Merapi yang signifikan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebut, saat ini Merapi mulai memasuki fase erupsi. Gunung Merapi mulai menunjukkan ciri khas erupsinya dengan lava pijar. Dalam 6 jam tercatat ada 4 kali guguran lava pijar dari puncak gunung yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah ini. Dalam erupsi kali ini terjadi perbedaan. Hal ini terlihat dari proses deformasi yang terus terjadi. Kalau erupsi sebelumnya, saat menuju erupsi proses deformasi berhenti, gempa vulkanik dangkal juga menurun. Namun kali ini masih sangat tinggi. Kepala Balai BPPTKG Hani Humaida mengatakan, guguran lava pijar dari puncak Gunung Merapi dominan menuju ke arah barat atau menuju ke hulu Kali Kresek. Guguran lava pijar dari puncak Gunung Merapi terjadi sebanyak 4 kali dalam 6 jam, yakni sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 5 Januari 2021. Namun jarak luncurnya masih pendek. Dari catatan BPPTKG, dari 4 peristiwa guguran lava pijar tersebut, jarak maksimum luncuran 400 meter. Dengan kondisi ini, pihaknya belum melakukan perubahan atas status Gunung Merapi. Karena perubahan status Gunung Merapi selain analisa kondisi magma, juga berdasarkan tingkat bahaya ke warga masyarakat. Nah, jarak luncur masih pendek sehingga status masih siaga atau level 3. Pengungsi saat ini dari Kabupaten Sleman masih sesuai rekomendasi BPPTKG, yakni dari 3 desa meliputi Kali Tengah Lor, Kali Adem, dan Pelemsari, Kecamatan Cangkringan. Sedangkan warga dari 7 desa lereng Merapi yang juga sudah disiapkan tempat pengungsian ke daerah yang lebih aman jika Merapi berstatus level 4 atau awas. Untuk para toppers, mari sama-sama berdoa agar warga di sekitar Gunung Merapi diberi keselamatan dan kesehatan semuanya ya. Apa pendapat kalian tentang fenomena alam ini, Toppers? Berikan komentar kalian ya!